Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kevin Bagut Channel. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengaktifkan opsi pengembang pada sebuah HP Samsung J2 Prime. Opsi pengembang atau developer option adalah sebuah fitur opsi yang terdapat dalam pengaturan sistem Android. Opsi pengembang ini masih tersembunyi jika belum diaktifkan. Dan manfaat dari opsi pengembang ini sangat banyak. Baiklah, kita simak videonya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, share, dan yang belum subscribe, subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Silakan masuk ke menu pengaturan. Selanjutnya gulir ke bawah, paling bawah sendiri, tekan dan sentuh tentang perangkat. Setelah itu, sentuh info perangkat lunak. Setelah itu, pilih nomor versi. Dan tekan sebanyak 7 kali. Nah, kini pilihan pengembang sudah ditampilkan. Dan sekarang bagaimanakah cara mengaktifkannya? Selanjutnya pilih dan tekan pilihan pengembang. Gulir ke kanan untuk mengaktifkannya. Banyak fitur menarik di sana teman-teman ya. Di antaranya untuk mengoptimalkan penggunaan RAM. Oke, demikian tadi bagaimana cara menampilkan dan mengaktifkan opsi pengembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.